Niki tiang rendang bu, sumur bor, daya darah lalu air niki. Jangan nau sumur bor niki le daya deh, yang kering niki le daya. Namanya bapak siapa, dusunnya di mana? Dusun Penembong Timur, nama saya Rabiah. Lombok Barat pun jang kena pendak di dini tengkahan si masyarakat. Berarti lamun di dini tengkahan berarti ya teka, ya tekangan kaji ya tekanggok cara ne. Lamun di tekanggok cara belain tengkahan. Barang ni gini. Kemudian beliau pernah menjadi wakil bupati. Ganja beliau sampun menjadi bupati endah. Nuh. Jari pasangan komplit pengalaman mungkin silanya masih nyoba-nyoba dia yang tahu diri jaga duit calon bupati lagu enggak ada tahu tiang ada telu nomor telu dua kita tahu. Nah Niki adik terjemak bareng-bareng pada mendangan Bunda Hajah Sumiatun di desa Penembong pada khususnya sanggup siapa kita? Lombok Barat. Bunda Hajah Sumiatun Ibnu Salim. Nah, jatang tutup misi pantun, saya enggak wah lemononet dan nyurah. Kain katun jari pakaian. Solah tertimpas lek dalam peti. Hajah Sumiatun wah pengalaman sangat pantas jari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jateng anjang ini. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Hamzan Wadi, karena beliau adalah pengurus kecamatan dari Partai Golkar. Jadi beliau ini, adinda ini adalah penggerak partai. Yang saya hormati dari partai, ketua partai Gelora, beliau Niki, Pak Haji Niki adalah koalisi tiang. Jadi Golkar Niki berkoalisi dengan tiga partai. Pertama partai Gelora, kedua partai Hanura, ketiga partai Umat. Tiga partai dan partai Golkar ada 6 kursi. Ketentuannya harus ada 9 kursi. Nggih. Yang saya hormati para tim relawan manis, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh remaja-remaji, yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu yang ada di Dusun Penimbung. Alhamdulillah wa barakatuh. Niki tiang rendang bu, sumur bor, daya darah lalu air niki. Jangan nau sumur bor niki le daya deh, yang kering niki le daya. Namanya bapak siapa, dusunnya di mana? Dusun Penembong Timur, nama saya Rabiah. Pak, sebelum dijawab pertanyaan sama ibu, nyatakan komitmen dulu, komitmen tanda sih yang dukung ibu. Sudah tertulis yang dukung ibu atau sudah melek ketan sumur bor doang atau pilih ibu? Yang melek sumur bor, yang anda, yang dukung ibu. Tertutut yang dukung ibu. Bila nak anu dikit, hadir masa ada gerong, hadir bila niki. Si yang dukung ibu nomor telu manis. Jadi berikutnya ya. Penanya berikutnya 3 orang.
Tinggal dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Umi, sedikit kami menyampaikan. Kami dari kalangan Perkenalkan diri dulu. Saya atas nama Ulul Azmi dari Desa Bukit Tinggi, mewakili kalangan pemuda Umi. Dalam kesempatan ini, kami di kalangan pemuda punya mimpi dan harapan. Artinya tidak cukup di Lombok Barat ini untuk membangun pembangunan dalam jangka 5 tahun. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Tentunya lanjutkan ikhtiar bersama pasangan manis. Oleh karena ini, mewakili dari kalangan pemuda, pengembang daripada wisata Desa Bukit Tinggi, Ibu, dalam hal ini menyampaikan aspirasi untuk mohon sentuhannya kepada kami. Karena apa? Kami di kalangan milenial, siapa yang menyentuh kami, maka dengan itu kami bercinta. Dan ketika ada percintaan itu, maka dengan itu kami membangun asmara. Oleh karena ini, bantu kami sedikit bantuan semen, Umi, untuk membangun akses jalan, untuk mengembangkan daripada wisata Desa Bukit Tinggi. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis untuk semuanya. Dan mudah-mudahan Ibu Manis akan menang. Saya mau nyampaikan apa ini? Saya mau nyampaikan ini. Nama saya Bu Suknah dari Penimbung Selatan. Bu Suknah Penimbung Selatan. Iya. Napi Bu, saya berkeinginan ingin mempunyai ingin meminta sesuatu kelompok apa? Kadu bahasa dia, kadu bahasa polisi sila, bahasa sasak baik. Napi kira-kira? Yang tunas anu, kelompok. Sebentar. Pulungguh punya kelompok. Kelompok Pulungguh itu butuh sesuatu. Dan sesuatu itu sebut aja, jangan malu-malu kucing. Oh, begini Ibu ya. Berarti Ibu dalam satu dusun itu Ibu butuh perabotan banjar. Oke. Enak ai nekat yang tuna soalan di ini pun. Alat angkang ini sampun kan alat banjar. Alat banjar kan sudah Bapak. Dan kedua niki air bersih. Niki memang iloi air di Penimbung Bu, tapi ya teruak niki dengan arah si tak mandi. Teruak. Ayo apa sama serminan si Penimbung dan niki ke Penimbung ini Selatan. Ini Penimbung mana ini? Ini Penimbung Selatan niki. Niki le apa niki? Berarti sumur bor Bu ya. Kan sumur bor artinya kalau semuanya keruh-keruh kita mandi di pupuk paling tidak kan itu ya. Siap. Oke, kita sudah paham pertanyaannya Ibu. Terus. Jadi yang sampaikan lagi sekali supaya lebih jelas, penanya nomor 1 dengan penanya nomor 3 itu sama Bunda. Sama-sama ingin menginginkan air bersih. Air bersih. Yang kedua adalah menginginkan bantuan. Semen. Lumbu boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang mau mencontohkan nggih. Mencontohkan bagaimana cara orang yang akan menyoblos dalam Pilkada 2024 atau selebih keren simulasi lebaran. Nggih, nama tiang Adi Subardi. Nggih, tiang salah satu LO sekaligus sekretaris pemenangan pasangan Haja Sumiatun Ibnu Salim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, besok Pulungu Sami niki jam tebeng kartu model mara niki sih le TPS nggih. Mara niki model tebeng. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung tiba bilik suara TPS. Ya, nyoblos. Pertama, Bapak Ibu buka
Dia pernah datang le TPS, okay? Buka, kemudian perhatikan. Wayan, lima tadi tahu macam wayan, ibu bapa ibu, okay? Wah pedas ruwen, okay? Wah pedas ruwen. Niki pasangan calon niki ara kancen? Empat. Empat niki salah sin tulis si tukang anak niki. Empat, sekian dua telu empat. Nah, saat telu niki dende wah ingat, okay? Saya ingat seara sekian nomor telu jilbab kuning. Ya, jadi enggak niki sak calon tidak Haja Sumiyatan Ibnu Salim kadu kelambi kuning selain dinarek kadu kelambi kuning putih kanjabu jadi paling pedas niki kemos Haja Sumiyatan niki manis terus kedua kincu nibaya ini jadi kelambi warna kuning. Nah, ibu bapak pilih tele nomor telu, ane lecok, baik lagu seruai ke sesuai le dalam garis, dendek le luar garis ke, apa lecok papa dada ni baru masih, begini, ya ibu sah, paham ibu bapa ni, setelah ni ke, iya bu lipat Malik marah sah, dengar, lipat, kemudian, lalu tamat jok, tom. Nah, pernah cari dengan ngelocok? Nah, makin niki tiang contohan. Nggih, niki tiang bersama saudara tiang bahwa ketua Partai Gelora salah satu partai koalisi dia. Niki warna apa niki, Bu? Kuning. Ingat kuning ya. Nggih. Jadi areal yang boleh dicoblos itu adalah areal di dalam lingkaran niki deh. Ya. Nah, jangan sampai coblosan pelunggu senamian di luar lingkaran. Nanti kalau di luar lingkaran, dia ini temu apa-apa no. Burung menjadi dong kanak no kan. Tapi kalau di dalam lingkaran, insya Allah jari ya. Niki. Nah, baik di tengah, misal niki kan. Baik di tengah maupun di samping, kiri kanan, pojok. Pokok intinya di dalam lingkaran. Lagu dede lecok, telu. Telu kali, amun telu kali. Cukup sekali. Kali nomor pilih ada pilih ibu-ibu bapak-bapak dari sekali nomor pilih nomor telu saya ingat pasangan Haja Sumiyatan Ibnu Salim nomor pilih ada pilih nomor pilih ada pilih saya jalan pasangan Haja Sumiyatan Ibnu Salim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.